Kejayaan pelaksanaan zon bebas kenderaan 54 jam di Melaka wajar dicontohi negeri lain. Selain mampu mengatasi masalah kesesakan lalu lintas di lokasi tumpuan pelancong, ia juga komitmen terhadap kelestarian rakyat dan persekitaran yang lebih bersih. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nik Nazmi Nik Ahmad berkata usaha itu memastikan negara pada landasan tepat untuk tangani isu perubahan iklim. Saya ada dengar beberapa negeri tapi ada yang dilaksanakan tetapi masih di dalam tempoh yang sekejap kalau ada pun. Tetapi bagi saya perlu dilihat lebih mendalam lah. Dia adalah tengok tempat yang lebih sesuai dan sebagainya. Mungkin soal tempat yang ada kenderaan pengangkutan awam itu penting supaya ada satu alternatif, ada parking yang sesuai untuk mereka yang datang dari luar nak letakkan kenderaan. Itu semua mereka kena kaji. Tapi saya yakin ada banyak bandar yang boleh mulakan, kalau tak pun 54 jam mungkin dalam satu tempoh yang tertentu. Seorang wanita kerugian RM1 juta selepas diperdaya tawaran perniagaan di TikTok. Bangsa ditawar peluang perniagaan di aplikasi itu dengan janji keuntungan lumayan 20 hingga 30% setelah pelanggan membuat bayaran. Ketua Polis Johor Dato' M. Kumar berkata mangsa dipercayai ditawarkan perniagaan itu oleh seorang rakan yang dikenalinya di aplikasi itu. Teruja dengan jumlah pesanan jualan yang semakin meningkat, mangsa membuat beberapa transaksi bayaran berjumlah RM1 juta yang membabkan pelbagai akaun diberikan suspek pada akhir Julai sehingga awal September. Sehingga kini, mangsa tidak menerima bayaran keuntungan seperti dijanjikan dan syak dia ditipu setelah suspek gagal dihubungi. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Cabaran kompleks dari segi teknologi, ekonomi dan sosial, dunia kewartawanan mengalami evolusi ketara khususnya dalam penyampaian berita sahih, tepat dan cepat. Sempena sambutan Hari Berita Sedunia bertema Pilih Kebenaran, wartawan Tina Rama ada laporannya. Kewujudan teknologi kecerdasan buatan AI membawa perubahan besar landscape penyiaran. Tidak ketinggalan, dunia pemberitaan turut berkembang. Langkah mengintegrasikan teknologi AI ke dalam media arus perdana mewujudkan persaingan sehat masa kini, malah mampu memperkasa kandungan berita secara lebih efektif dan kreatif. Secara umumnya, AI membolehkan kita menghasilkan kandungan penerbitan yang lebih pantas dan dalam kuantiti yang lebih banyak. Namun, keberkesanannya bergantung kepada pemahaman kita tentang keperluan dan cara penggunaannya. Untuk mengoptimumkan penggunaan AI, kita perlu memahami keperluan spesifik organisasi dan menyesuaikan teknologi ini dengan aliran kerja semasa. Dengan perkataan yang betul, AI boleh meningkatkan kecakapan dan kreativiti dalam penerbitan berita serta membuka peluang baru untuk berinovasi dalam penyampaian maklumat. RTM penyiar pertama dan tertua negara ini turut mengalami evolusi sejak ditubuhkan pada 1946. Terkini di bilik berita RTM, perluasan penggunaan teknologi AI berada di peringkat percubaan. Jelas sekali penggunaan AI ini boleh bantulah dari segi meningkatkan mutu pemberitaan dan kandungan kita. Sebagai contohnya, dalam proses percubaan tu, RTM telah menghasilkan satu berita yang boleh dikongsi dan disiarkan di platform-platform pelbagai bahasa yang lain, yang mana kita mengoptimalkan kandungan itu untuk semua platform-platform yang ada. Teknologi AI membantu menghasilkan berita, merangkumi analisis dan penyelidikan mendalam dengan cepat dan efisien. Sementara kesahihan sesuatu berita itu kekal menjadi tanggungjawab wartawan. Dengan adanya AI ini sangat membantu dari segi untuk mendapatkan data dan semuanya hanya di hujung jari. Tapi kita sebagai seorang wartawan adalah memainkan peranan penting, terutama kita yang lebih dekat dengan subjek, kita boleh menapis kesahihan sesuatu perkara yang disampaikan oleh subjek berdasarkan emotional intelligence yang ada pada kita. Okay, untuk berita sukan, kita paling mengharapkan untuk AI adalah untuk macam kita nak menggunakan platform untuk scoreboard ataupun list, starting list dan segala maklumat berkenaan laporan sukan adalah untuk lebih memantapkan dan mempercepatkan proses
penyiaran sesebuah story sukan. Dengan AI itu sendiri banyak membantu dari segi untuk kita menyampaikan maklumat tu dengan lebih berkesan, lebih efektif, lebih menarik. Ternyata kombinasi kepakaran manusia dengan keupayaan analitik AI penting bagi memenuhi penghasilan berita era terkini. Namun, ia perlu seiring amalan kerja mengikut etika dan standard kewartawanan. Tina Ramah, RTM.